Medan. Cuman kantor dan stay saya itu di Pekanbaru. Cooking demo ini dibuka dua tahap. Di tahap pertama, para chef mendemokan beberapa resep andalan mereka yang mungkin saat ini lagi tren di Indonesia, seperti pembuatan cake dan cookies. Dan di tahap kedua, cara pembuatan kerak telur dan cilok. Kelas cooking demo dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2018 di Golden View, diikuti 151 peserta se-Kepri. PT Pundi Selaras Maju yang bekerja sama dengan Chef Anchor yang turun langsung untuk memberikan pelatihan kepada seluruh peserta cooking demo. Kami di Batam ini menyambut ibu-ibu yang gegap gempita ini warga Batam. Dan kita demokan beberapa resep yang kira-kira menjadi inspirasi buat ibu-ibu di sini. Mungkin bisa menjadi modal usaha atau inspirasi ya. Nah, tentunya tantangannya dengan Kota Batam yang ada di posisi di perbatasan dengan negara tetangga, apa banyak sekali influence atau pengaruh-pengaruh dengan kulinernya. Nah, ini juga tantangan kami untuk meramunya. Di salah satunya yang kita bikin ada yang pandan kaya, terus crunchy cheesecake, terus cheese tart, dan palem sugar cookies. Ya, jadi bahan-bahannya kita sesuaikan seperti kalau pandan kaya kita kayakan pandannya, mungkin dia niru, kita niru, saya nggak tahu. Tapi kaya itu sari kayanya itu yang buatan Malaysia, mau buatan orang Melayunya sini, saya nggak tahu juga. Nah itulah yang menjadi kita coba kedekatkan supaya memang masakan peranakan Melayu ini sulit dicerna. Nugraha selaku advisor Chef Anchor mengatakan bahwa kehadiran mereka di Kota Batam hanya ingin memberi inspirasi dan ilmu kepada ibu-ibu yang ada di Kepri. Selain cooking demo, diberikan juga pembekalan kepada para peserta bagaimana cara membuat cake dan cookies dengan resep agar tidak salah dalam pembelian bahan baku dan cara pembuatannya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.